Okey, assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak review. Sebelum tu kita tutup dulu. Okey, kita berjumpa lagi kali ni. Okey, kali ni kita nak review pasal glove. Untuk glove orang nak jatuh sebab tak jatuh helmet saya. Okey, untuk glove. Kita tak nak cerita pasal jaket, kita tak nak cerita pasal kasut. Yang mana belum tengok review jaket dengan kasut sebelum ni, boleh tengok dekat video kita yang lepas. Kali ni kita nak cerita pasal glove. Glove yang saya pakai ni dari Taichi, RS Taichi. Nama model dia RST460 ataupun dia punya nama model dia Volt Air. Glove ni glove mesh. Macam kau tengok, glove mesh, tapi yang bestnya dia punya protection dia protection yang jenis hide punya lah, ataupun dia punya knuckle dia yang jenis keras. Tapi yang paling bestnya, bila korang pakai knuckle dia ni korang tak rasa tau. Macam saya pakai ni, saya gerak macam ni, tak ada rasa knuckle tau. Sebab knuckle dia memang terletak ngam-ngam ni dekat korang punya buku lali. Buku lali pula. Dekat korang punya buku lima ni. Dekat knuckle ni lah. Pak, pegang ni tak ada rasa macam terganggu ke apa ke. Memang best. Glove ni memang recommended. Lepas tu lagi satu dia punya kelebihan dia. Untuk strap dia ni, strap glove ni, dia ada dua. Macam korang biasa tengok, untuk glove punya strap, satu kan, satu macam ni, satu macam ni, dah kan. Tapi kalau misal kata korang yang tangan sedikit besar, korang nak extendkan glove ni, boleh buka satu lagi strap dia. Buka satu lagi strap, dia terbuka macam ni, so korang lagi senang masuk. Okay, kita dah cerita pasal strap, kita dah cerita pasal dia punya mesh, kita cerita pasal grip dia sikit. Okay, untuk glove ni, grip dia best. Dia ada macam padding kat sini. Lepas tu dia ada macam ala-ala getah sikit lah sini. So bila korang pegang throttle tu, dia grip. Nampak? Dia grip. Lepas tu, satu lagi kelebihan dia, dia boleh touch phone. Korang boleh tengok dekat sini, dia ada tulis smartphone compatible. Dia boleh touch dekat sini. Satu dekat ibu jari ni, satu lagi dekat jari telunjuk ni. Untuk korang touch phone, korang tak boleh touch dekat sini tau, dekat warna biru ni. Korang kena touch dekat tengah-tengah ni. Ada setengah glove, ada tempat-tempat dia. Korang touch dekat sini. Tapi untuk Taichi selalunya dekat tengah-tengah ni lah. Yang paling best. Lepas kita dah cerita pasal dia punya mesh, kita dah cerita pasal dia punya strap, kita dah cerita pasal dia punya protection. Okay, lepas kita dah cerita pasal dia punya mesh, kita dah cerita pasal dia punya protection, kita dah cerita pasal dia punya strap, kita dah cerita pasal dia punya kelebihan, boleh smartphone. Okay, untuk harga RST460 glove ni, harga dia RM206. Okay, mana korang nak dapatkan glove ni, korang boleh beli dekat kita punya website, kita punya Shopee, kita punya Lazada, kita punya TikTok Shop, atau nak beli direct dekat kita pun boleh. Boleh WhatsApp kita. Nak lagi best, nak rasa sendiri, boleh datang kita punya kedai Waste ataupun Maps Motor Gear Malaysia. Tapi sebelum korang datang tu, pastikan ingat ABC, always be careful. Okay, jangan lupa tekan like, follow, share ataupun subscribe kita punya YouTube. Tekan butang loceng tu. Kita akan review lagi barang-barang yang akan datang. So jangan terlepas. Kita jumpa lagi dekat next review. Okay, baik geng. Gerak dulu. Saya ada ride. Hari ni saya off day. Ciao.